Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ni aku tak ada trip. Bukan tak ada trip, tapi ada trip. Tapi asalnya trip ke Pulau Kendi dengan, tapi dengan kedai yang tak cantik. Musim angin, hujan ni pun baru habis hujan lah, kedua belah tengah hari. So, beberapa hari lepas aku malukan kat diorang, cuaca tak cantik. So, diorang 50-50, aku cakap better cancel, dah tunda apa date lain. Dengan ayam pun dah makin kuat, cuaca pun tak baik, so better cancel. Alhamdulillah lah, kalau ada pemain hari ni memang teruk lah. Dengan cuaca berombak, berangin dan juga hujan sampai tengah hari. So, dah tengah hari ni, kita hari ni tak buat apa. Bawa anak-anak buah. Ni Angah. Tu yang depan tu Along. Tu Abang Budak Butat. Ni nombor 2, Angah. Yang tu Idin, adik. Yang tu adik Budak Butat lah. Yang ni Haziq. So, mereka berempat ni geng lah sekampung. Bila balik main cuti, alang-alang daripada cuti, aku buat main-mengai. So, hari ni kita mengai teknik mikrojig kat kawasan Melaka Pulau dulu. Sekejap lagi, baru kita masuk kawasan sangkak. Sebab kawasan sangkak ni untuk cari ikan bottom, ikan kasang lah, seperti hybrid, sekat putih atau sekat merah. So, jenang, aku faham musim lah ni. So, jom kita agak ke lokasi kita dulu untuk main mikrojig. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Okay, semua turunkan teknik tersendiri. Aku pakai jig. So, pakai setup terlalu light. Agak pakai bottom. Set light. Haziq bottom juga. Tu Stella. Stella model apa tu. Tu Idin dengan Along pakai jig juga. Ada sebang kata-kata kau untuk buntat? Dah. Kerja kah? Alamak, sianya kerja. Buntat aja buntat. Ada apa kata Along? Takut markah, takut kulit hitam lah. Selamat bekerja. Selamat bekerja, Buntat. Buntat, dapat katakan selamat bekerja. Kami mengai dulu, Buntat. Bye. Balah dah, awak. Lek. Ada. Kawan, gurut-gurut. Ada sana untuk Buntat? Hah? Syok lah. Syok Buntat, wey. Apa kerja buat teruk Buntat? Tengok apa pengen Buntat. Okay, geng, kita tak boleh lengah lagi. Kita kena pindah. Sebab target sini tak makan. Makan saya sekong ke kot. Habis tu, makan lain tak kena. Makan jik tak kena. Lepas 5 minit tak makan dah. So, sebab dah tinggal bawah jik. Ikan tak makan, kita anggap ikan tu. Tak pun rancak lah kat sini. Tapi hujan makin rancak pula sebelah darat. Hujan dengan kilintang-lintang, kilat-kilat dah bumbang-bumbang. Tak apa, okey bagi kita. Kita pindah pergi spot lain dulu tengok. Tahu! Tengah lag lah. Moncang. Haa, GT lah. Cidik mana Buntat? Buntat mana Buntat? Buntat! Buntat buat apa tu? Kerja ke? Plaster ke? Masih plus. Sini ke? Buntat raja apa Buntat? Macam Buntai ya? Macam Buntai pisang ah? Oh, aku dah kata dah botai pisang. Ini bukan botai pisang tu. Jauh-jauh. Banyak je botai ni. Buntat, macam hang Buntat. Aduh, kacau mari. Dia boleh kata, trik mancing Buntat. Tolong.
Buat nak hubung lah. Huh? Oh, baby GT. Hey. Apa tengok yo. Hey, baby. Hey, baby GT. Belang-belang tak hilang lagi. Gila Shen. Tinggal seorang lagi tak boleh Shen. Jangan ada tipu ah. Mungkin saya buat. Oh, ada tipu. Wah, ampak kasi udang tak? Tahu dia udang ikut. Ha? Udang tekok tutup tengah makan. Oh, semua. Kamu tu depan ni. Tutup tengah makan ah. Oh, balang hilang. Hai. Hai balang yang kita kena kat long eh. Balang ini. Jangan. Jangan. Tu noh. Oh. Eh. Fuh, wang tengok. Alung tahu ikan apa makan. Fuh, dahsyat dia, dahsyat. Ebek lah. Asyur ebek. Penjut, penjut. Haa, ebek lah dia. Talang, talang macam ebek juga sikit. Haa, ebek, ebek. Ebek, ebek. Ebek lagi. Aku nak kena baling sebelah tepi aku. Aku baling belakang tak makan. Hai. Mantap, mantap. Buat makan. Marvelous. Jangan bagi saya ikut. Oh. Yo lagi. Yo lagi. Ebek makan sejam ni. Hari aku. Hari. Kita lah dapat. Akhirnya talang kena tengok belakang. Apa dah. Dah nak minyak lain. Makan kilo. Ebek tak? Talang. Ha? Ui talang. Oh menangkap. Huu. Talang talang. Oh nanti lepas tu. Ebek tak? Jik. Hmm, talang kecil, alu tak ambil action. Tengah mana? Talang rezeki. Talang rezeki. Ada lagi. Oh. Kasar. Lompat. Tak ada lompat tu. Tak ada talang. Talang ah? Poruk ah. Poruk kot. Dah badan kot. Macam ah talang kalau mulut dia tak macam ni. Oh, kena badan. Pun macam macam lah. Dia kena mulut tak macam ni kena telang. Mesti kena badan. Okey. Ha, tu boleh dong. Kena badan. Layar-layar je. Ha, dia dapat mulut tadi. Keluar tu. Bebek. Oh, hebat lagi. Hebat lagi. Hebat banyak agak udang ni. Agak udang lah. Malah double. Haa, haa, haa. Kenapa? Haa. Kenapa tu? Telang. Tak langka. Giti. Ui, giti. Ui. Ui. Pakcik, ini dapat dia buang. Dia dapat kamera dalam kat lain. Malah, Ren. Hang buang ikan. Dia buang ikan buntai. Oh, buntai. Buang lah. Dia tengok dalam kamera kali yang dah vlog. Alek, no. Alek, no. Alek, pelan-pelan. Alek.
Naik apa? Agak tak ada yang minta saut. Nak saut ke? Kau punya? Epek. Epek. Tela weh, tela. Tela dapat epek lah. Hah? Balang pula. Balang sekali, balang. Hujan-hujan pun. Ni ayak ada pelan ponti dah. So ikan ni memang kurang galak ah. Yang lain ponti ni tak mahu. Ada last tadi yang galak pun. So tak apalah, alhamdulillah kita hasil kita. Kita ada juga. Okey, sejuk kan? Okey, sejuk kan? Allah. Dengan lindung. Gambar. Talang. Ayo, talang ha. Oi. Tak talang sampai ikan tu buat tahu. Ah, tukar sel tu pun. Weh, lama tak beli. Oi, oi, oi. Dia dapat Aden. Oi. Ah, sudah tiga. Mana angkat? Begini, ombak pun makin kuat dan layang pun dah stop kat sini, hampir pelan dah stop. So ikan bukan waktu ikan makan kat kota ni. So sini adalah kurang dalam 45 minit ikan main kat sini. So kita pindah ke lokasi lain pula, kat bottom pula. Ingat asalnya nak pergi bottom dalam kota tengkap. Oh, cari kapur hybrid. Dia harap ada kapur hybrid ke tengah. Jom, gerak dulu. Kita dah sampai.
sampai spot nak cari apa, tertambah apa hybrid yang kita target. Kita apa ni pakai laju L, tak boleh pakai UL sebab mari kena kena UL 3 ekor. Smart out. So kali ni kita pakai set yang lebih kasar sikit lah kan. So aku pakai Xeon, Xeon Xeon. Rod rod apa nama rod Sabo. Rahsia. Kemudian pakai mainline Tupi 20 pound. Leader ni 60 pound. Aku sambung direct sedepa setengah. Lebih kurang macam 2 meter setengah lah. Pakai upah udang hidup yang perlu cakok. Mata ke dalam, tak boleh keluar ha? Sebab apa bagi temen kau sakai ibu timbul dah sangat takut. So jom kita cari kerapu hybrid monster. Jom, gerak. Jom. Assalamualaikum.